Jadi intinya bahwa antara NC yang di Sabah ya, kemudian dengan MDF yang ada di Cianjur ini ini adalah berteman. Dalam dunia maya berteman. Sudah sering komunikasi. Ya. Marah-marah sering itu. Kemudian karena MDF ini kemudian membuat di kanal YouTube itu Indonesia Raya Instrumental Parodi dan Lirik Video ya dengan menggunakan nama NJ itu ya. Jadi MDF ini membuat ya, kemudian juga menggunakan nama NJ kemudian ya di tag lokasinya di Malaysia menggunakan nomor Malaysia itu. Akhirnya kan uh, yang dituduh M NJ. Akhirnya NJ marah ini. NJ itu marah sama MDF. Nah, salahnya NJ ini membuat lagi kanal YouTube gitu membuat kanal YouTube lagi uh, dengan konten My ASEAN itu ya. Saya ulangi, Channel ASEAN ya, Channel ASEAN. Channel ASEAN dia. Dia membuat channel ASEAN, kemudian isinya itu dia mengedit. Mengedit daripada isi yang sudah disebar oleh MDF itu ya. Dan dia hanya menambahi, kenapa diedit? Dia menambahi ada gambar babi yang ditambahi sama uh, NC ini ya itu jadi NC yang di Malaysia itu juga membuat ya kemudian uh, MDF yang ada di Indonesia di Cianjur ini juga membuat kalian sama-sama membuat ini ya membuat ini karena marah kalian membuat dan kemudian bahwa uh, untuk MDF ini yang ada di Cianjur umur 16 tahun ini ini juga uh, akan kita bawa orang tuanya juga ikut dan menjelaskan bahwa sejak umur delapan 8 tahun ya umur 8 tahun MDF ini sudah diberikan orang tuanya handphone gitu ya jadi umur 8 tahun ini yang bersangkutan sudah belajar bagaimana dia menggunakan handphone terus kemudian dia juga paham bagaimana dia itu mengelabui ya bagaimana nanti seandainya nanti ada petugas nanti saya apel ketahuan dia sudah bisa ini dia sejak mendalami di umur 8 tahun ini sampai umur 11 tahun dan juga bagaimana membuat nama akun palsu ya dia lakukan semuanya ini jadi dia belajar dia belajar bagaimana biar dia itu tidak e, kalau ada pelanggaran pidana dia tidak terdeteksi itu dia sudah belajar itu tapi ternyata juga terdeteksi juga ya ternyata dia sudah kita lakukan penangkapan di sana kemudian uh, dari hasil pemeriksaan itu bahwa barang bukti yang ada itu ada handphone ya tadi ada di sana handphone dan juga ada sim card tadi ada sim card dan ada perangkat PC dan kemudian uh, kita ada akte kelahiran kita untuk mengetahui umur daripada anak ini berapa ada uh, atas nama MDF ini dan kemudian uh, satu buah kakak yang menunjukkan bahwa memang MDF ini adalah anak daripada orang tuanya, itu ya di sana. Gitu. Kemudian untuk NJ uh, masih ada di kepolisian PDRM di Sabah sana, sedangkan untuk MDF sudah ada di bersimpori, ya bersimpori. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.